petugas keamanan kantor Plaza Pos dibuat panik lantaran muncul kepulan asap dari dalam ruangan gedung Plaza Pos Tanjung Karang, Bandar Lampung. Nana, petugas keamanan yang sedang berjaga mengatakan pihaknya mengetahui adanya kebakaran di lantai 1 sekira pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat dan kondisi kantor sudah dipenuhi kepulan asap. Ia pun langsung menurunkan saklar sejumlah panel listrik yang masih menyala untuk mengantisipasi agar tidak meluas. 17.30. Pak, ini yang kebakar gedung apa sih Pak ini sebenarnya? Ada Pos Indonesia ini, gedung pos juga Pak campur sama properti Pos Indonesia ini. Oh, nah Pak, dari kita sendiri tadi taunya ketika datang apinya sudah apa? Asapnya tebal atau ada api atau seperti apa Pak? Asap tebal, katanya ada api. Ini kita nggak bisa ngasih api. Kita mematikan handle besar dulu. Soalnya yang dari PLN, karena itu kan terjadinya listrik. Mematikan dulu panel utama, baru tinggal PLN, yang punya panel PLN. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadaman Dinas Damkarmat Kota Bandar Lampung, Irman Saputra mengatakan, setelah menerima laporan, pihaknya menerjunkan 3 mobil pemadam dan 1 mobil rescue dengan 15 orang personil. Irman menambahkan dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari panel listrik yang berlokasi di lantai 1, butuh waktu hampir 1 jam untuk menyelesaikan proses pemadaman karena kepulan asap memenuhi ruangan. Kita terima laporan dari pukul 17.19 tadi, bahwasanya terinformasi ada kebakaran di Plaza Pos Tanjung Karang ya, yang terletak di kota, Jalan Kota Raja ini. Jadi untuk pokok yang terbakar sendiri itu adalah panel listrik yang berada di pojok ruangan. Alhamdulillah sudah kita lokalisir tadi, hanya memang kepulan asap yang mengakibatkan seluruh ruangan menjadi penuh dengan asap ya. Dan personil yang kita turunkan itu sendiri tadi ada sekitar kurang lebih 15 orang ikut tim rescue ya, mengingat kantor ini sendiri masih bekerja dan ada sebagian toko yang masih ada pegawainya ya. Jadi unit yang kita turunkan tadi ada 3 unit ya dari Pos TKT dan 2 unit dari Mako Tendian dan 1 unit rescue. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meskipun kejadian kebakaran terjadi saat sedang dalam jam sibuk. Namun kerugian ditafsir kurang lebih 5 juta rupiah. Leo Dampiari melaporkan.